Mas Agus. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Mantap, ini semangat kayaknya ini orang. Semangat. Sudah lama ini berbisnis di jalan ini? Di jalan ini ya baru sekitar 6 bulanan, Pak. Oh, 6 bulanan. Ya. Gimana rasanya jalan-jalan di Jakarta? Ya, mau dibilang sebenarnya macet, cuma gimana ya, emang udah jalanin begitu ya. Kalau ini kita jalanin aja deh, Pak, kalau ini. Oh, gitu. Tapi nggak pasrah kan ya? Enggak pasrah. Tetap semangat. Semangat. Ngomong-ngomong soal semangat nih ya. Dulu tahun 2017 kan Jakarta itu ada pilkada. Waktu itu ada 3 calon ya. Agus Silvi, udah itu Pak Hatta Ana, Ahok Jarot ya. Berhadapan dengan Anies Sandi kan gitu ya. Seru ya waktu itu ya. Seru Pak. Waktu itu Mas Agus nyoblosnya siapa? Saya nyoblos Anies, Pak. Oh gitu ya. Sekarang Pak Anies sudah jadi gubernur ya dengan Pak Sandi ya. Nah, kemudian kan pernah juga tuh ada pemilihan presiden itu tahun 2014 ya. Nah, waktu itu kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Itu seru juga loh itu. Partai finalnya ya. Wah, kayak Piala Dunia aja ada partai final. Tapi ngomong-ngomong udah siap nonton Piala Dunia kan nih? Oh, udah siap, Pak. Wah, jagoannya siapa Piala Dunia? Biasa, saya pengen Argentina deh hari ini. Oh gitu, tapi Maradona udah nggak ada. Gimana ya, penyerang semua, Pak. Wah, sekarang jagoannya di Argentina siapa nih? Argentina saya jagoannya Angel Di Maria, Pak. Wah, mantep nih. Kalau Lionel Messi banyak, kalau Lionel Messi banyak. Jadi beda dengan orang lain ya, orang lain kan Messi. Iya. Kalau Mas Agus siapa tadi? Angel Di Maria. Wah, tak pikir nama cewek itu Maria itu. Nah, lanjut tadi nih masalah setelah Piala Dunia ini kan Indonesia juga akan menyelenggarakan peristiwa besar ya. Kan gitu. Pilpres. Sudah tahu belum calonnya siapa aja nih? Calonnya Jokowi ya, Pak. Jokowi, Prabowo nyalonin lagi. Ada lain nggak kira-kira? Ada lain lagi. Saya pengen banyak, Pak. Pinginnya ada berapa calon? Ada 4 deh gitu. Wah, banyak banget. Nanti nggak tambah bingung. Biar seru. Oh gitu. Bukannya tambah bingung kalau kebanyakan. Nah, kira-kira kalau pasnya berapa nih kalau bukan 4? Kalau pasnya sih, pasnya 3. Cuma pemutaran 2 kali. Putarannya di 2 aja deh kalau ini. 2 kali putaran gitu ya. 2. Nah, katakanlah nanti apa namanya? Benar-benar 3 calon nih. Udah ketahuan belum calonnya yang ketiga? Kan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Nah, kira-kira yang ketiga siapa tuh? Belum, ketiga siapa ya? Omnya. Mas Agus aja deh. Nah, misalnya ya, nih. Siapa pun calonnya, Pak. lawan Jokowi. Oh, gitu ya. Kira-kira peluangnya masing-masing gimana nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2019 nanti nih? Peluangnya masing-masing. Kalau saya sih masih 70% masih Jokowi ya. Kalau ini 30%-nya Prabowo, tapi nggak tahu juga yang namanya serang politik itu sekarang, Pak. Kira-kira sama nggak kayak bola gitu? Kalau bola. Yang jagoan gitu, ada juga yang biasa gitu. Mungkin ntar bakal kayak imbang gini nih, Pak. Cuma tetap keputusan terakhir Jokowi paling menang, Pak. Gitu. Ngomong-ngomong, waktu itu 2014 itu kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mas Agus waktu itu nyoblosnya siapa? Jokowi dong. Alasannya apa? Rakyat kalau ini ya. Oh gitu. Senang. Cuma pengen pada saat itu juga pengen, bukannya sebenarnya sih ngefans juga sama Prabowo, cuma kalau Jokowi itu pengen debrakannya dia dari wali kota, dari gubernur. Coba nih presiden bisa apa enggak ya, ternyata dicoba ikan presiden ya, boleh juga deh kalau ini. Oh gitu. Cepat pembangunannya, Pak, kalau ini. Oh gitu ya. Wali kota bisa, gubernur bisa, presiden juga bisa. Kalau gitu nanti 2019 nanti, katakanlah nih masih lah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena yang ketiga ini belum muncul nih sampai sekarang. Apalagi yang keempat kan gitu ya. Bagaimana Mas Agus ini tetap Jokowi atau berpaling ke lain hati nih? Saya tetap Jokowi lah. Kasih 2 kali. 2 kali masa jadi presiden kalau ini, Pak.